selamat datang dan selamat berkunjung Bapak Bupati bersama Wakil Bupati serta rombongan. Mari kita ikuti rangkaian acara. Acara yang pertama, sapaan adat kepada Bapak Tokoh Adat, kami persilakan. Pembunyi box B, suara rakyat, suara tuan. Lewat tangan Bapak Bupati, sejarah baru untuk kita Minang Tanah. Sika terkhusus Minang Tanah Bau Kremot. Acara berikutnya pengalaman. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Atas kerja keras dari para pemimpin kita dan warga masyarakat yang ada di sini juga selalu bertanya, Pak Camat, waktu itu saya masih sekam, Pak Sekam, kira-kira bagaimana dengan kondisi desa persiapan kami? Kami sudah menanti, menunggu sudah lama. Tetapi sebagai pemimpin, saya selalu memberikan kekuatan bahwa jangan takut, jangan cemas.
Karena di atas kita masih ada pemimpin kita. Siapakah mereka? Mereka itu adalah pemimpin kita sekarang, Bapak Bupati Siga, Bapak Wakil Bupati Siga, Bapak Robi dan Bapak Roman Suoka, dan tak terlupa Ibu Kadis DPRD Kabupaten Siga. Itu sebuah perjuangan yang dilalui dengan komitmen kerja keras 1x24 jam, bahkan ke pusat harus kekurangan ini kekurangan itu, mereka harus kembali dan membereskan itu semua. Itu semua demi kepentingan, demi kesejahteraan masyarakat kita. Untuk itu sekali lagi, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, saya atas nama warga masyarakat di 12 desa dan 8 desa baru, memberikan apresiasi dan terima kasih banyak atas ketulusan, komitmen, dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin untuk Lawak Tanah, Nian Siga, Tanah Awak Maumere Manise, dan Nian Kalibula Tanah Air secara khusus. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Dilanjutkan dengan foto bersama. Ya, tapi